Halo guys, berikut ini cara bertanya di Brandly dengan foto. Untuk kalian yang ingin bertanya, lakukan cara berikut. Pertama, buka Brandly, pastikan sudah login atau punya akun Brandly. Dari beranda jelajah ini, pilih icon keyboard. Pilih icon keyboard ini. Terus, kalian tulis pertanyaannya atau kata-kata tertentu. Di sini saya tulis dengan tolong bantu soal fisika. Nah, ini seperti ini sudah banyak. Kalian lihat di bawahnya ada ajukan pertanyaan. Pilih yang ini. Dan tentukan poinnya dulu. Kalau semakin susah, kalian naikkan saja poinnya makin banyak. Tapi pastikan kalian punya poin. Kenapa harus pakai poin banyak? Karena semakin tinggi poin, peluang dijawab oleh orang yang ada di brand itu cukup tinggi. Karena imbalannya tinggi. Maksimal itu bisa sampai ratusan. Jadi kalian tentukan saja berapa. Kalau kita set 10, soalnya susah, itu jarang mau jawab. Jadi silahkan kalian tentukan. Kemudian untuk meletakkan foto itu, di sini ada icon lampiran ini, atau arsip file, kalian pilih. Dan di sini kalian bisa ambil langsung fotonya, atau pilih dari galeri. Saya contohkan seperti ini. Pilih, potong fotonya, kemudian pilih simpan, dan di atasnya itu sudah ada foto. Kemudian kalian pilih ajukan pertanyaan. Di sini tentukan kategori mata pelajarannya. Misalnya fisika, pilih fisika. Setelah kalian pilih salah satu mata pelajaran itu langsung diposting. Nanti tunggu saja notifikasi siapa yang menjawab. Jadi seperti itu.